Video pria tendang dua kali tembok rumah mahal langsung roboh viral di media sosial. Rupanya ia merasa kesal lantaran harga rumah zaman sekarang sangat mahal. Ia pun berusaha membuktikan harga dan kualitas tak sebanding. Bagaimana tidak, baru dua kali ditendang, tembok rumah yang harganya selangit itu sudah roboh tak tersisa. Sontak, aksi pria ini menuai reaksi beragam dari warganet. Bahkan videonya kini telah viral setelah diunggah di akun TikTok @irfarhanhuzin. Diketahui video itu dibuat oleh pria asal Malaysia. Awalnya pria asal Malaysia ini tampak sedang berada di dalam sebuah rumah baru. Terlihat rumah tersebut baru saja selesai dibangun. Tampak belum ada perabot apapun dalam rumah tersebut. Rumah bercat putih itu tampak berkonsep minimalis. Di bagian depan terdapat tembok yang melindungi dari luar. Sang pemilik akun TikTok mengaku harga rumah tersebut sangat mahal. Namun rupanya mahalnya rumah tersebut tak sebanding dengan kualitas bangunannya. Hal ini dibuktikan sang pengunggah dengan menendang tembok bagian luar. Dan benar saja, baru sekali ditendang, tembok yang terlihat kokoh dari luar itu tiba-tiba retak. Pria tersebut lantas menendang kembali tembok yang sudah retak itu. Tak butuh waktu lama, tembok rumah yang harganya mahal itu langsung roboh ke tanah.